Seperti kita lihat tadi, dari awal masuk di Sampokong ini ada tempat cuci tangan, ada cek suhu. Ya. Memang kalau ada umat atau wisatawan harus mentaati peraturan prokes lah, Pak ya. Jadi cuci tangan, cek suhu, terus mereka masuk harus menunjukkan satu vaksin. Ya, harus memperlihatkan kan vaksin. Ya. Aplikasi peduli lindungi. Itu penting. Penting, ya. Selain protokol kesehatan yang kayak cuci tangan, ada himbauan apa lagi mungkin kapasitas dikurangin dari yang biasanya atau gimana, Pak? Kita ya wisata untuk sementara ya memang belum begitu ramai ya, Pak ya. Ya. Waktu dulu diterapkan oleh apa itu Pemkot kesehatan lah ya harus 50% dan kapasitas di Kelenteng Sampokong sampai 7.000, Pak. 7.000? Iya. Di Sampokong sini bisa bikin vaksin gratis kali? Pernah. Ya. Kita bikin 2 bulan. 2 bulan? Iya. Berapa dosis waktu itu? Oh, sampai 20.000 apa gitu. Oh, iya. Banyak. Kelenteng Sampokong ini dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya. Buka jam 8 sampai jam 8 malam. Oh, 8 pagi sampai jam 8 malam. Iya. Ya, Pak Chandra, Mas Tunuan, terima kasih banyak ya, banget sama-sama, ya. Ya. Memberikan informasi ke orang bahwa di Semarang dan khususnya di Sampokong udah menerapkan protokol kesehatan yang cukup baik. Jadi kalau mau datang aja. Kalau mau beribadah silakan. Ya. Pak Chandra, terima kasih banyak. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.